soalan kedua untuk tanya AK, pada malam ini kita dah lebih kurang lebih daripada 700 yang sedang online mengikuti kita secara langsung, secara live daripada bersama saya Irfan Khairi di KL. Dan soalan kedua berbunyikan, boleh tak share tip-tip murah rezeki? Boleh tak share tip-tip murah rezeki? Now, tip murah rezeki, untuk murah rezeki kan ada banyak sangat. Okey, terlalu banyak untuk saya senaraikan bagaimana nak murahkan rezeki anda. Tapi apa yang saya nak kongsikan mungkin antara yang favorite saya ataupun yang selalu saya amalkan ke, ataupun ramai yang kenalan-kenalan saya yang berjaya amalkan tip-tip murah rezeki. Okay? Tapi the thing is banyak. Walaupun saya nak bagi anda mungkin 3, mungkin 5 sekarang ni, tapi kan the list is endless. Terlalu banyak untuk saya kongsikan. But saya akan kongsikan apa yang saya suka. Okay? Apa yang saya suka dan selalu lakukan. Dan nombor satunya, anda pun tahu, nombor satu apa tahu? Senyum. Kena banyak senyum. Bila kita banyak senyum, macam saya selalu senyum kan, kita akan tarik banyak rezeki. Masa dalam perniagaan ke, bukan perniagaan ke, kita senyum, kita murahkan senyuman. Senyuman tu pun sedekah, betul kan? So, bila kita murah dengan senyuman kan, dia ni macam berjangkit. Orang pun akan senyum balik kepada kita. Dah dapat 2 senyum, kan? Kalau 2 orang tengah senyum, orang ketiga nampak, orang ketiga pun akan senyum. So, jadikan senyum tu kan akan membuat apa tau? Akan menggembirakan kita. Dan bila kita gembira, lagi murah rezeki kita. Kadang-kadang bila kita sedih, kita sad, kita down, cara dia apa tahu? Cara nak ubat dia apa? Kita senyum, kita jadi gembira automatik. Okay, so jadi senyum adalah antara satu favorite saya untuk murah rezeki. Kalau anda jumpa pelajar-pelajar saya di program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial, ramai kata saya ni memang murah dengan senyuman. Okay, and because saya tahu senyum tu kan akan menarik lagi banyak rezeki. Okay, dan rezeki ni luas, right? Tu nombor satu. Okay, kedua apa ya? Be happy always. Okay, be happy always. Macam you nampak kan, anda pun kalau dah mengikuti saya secara live daripada beberapa bulan yang lepas kan, saya selalu happy. Okay, mana pernah saya bercakap dengan anda saya tengah sad ke, saya cerita pasal saya tengah down ke dan sebagainya kan? Memanglah ada manusia ni ada turun naik dia. Kadang-kadang kita down, kadang-kadang kita ada stres, kadang-kadang kita ada masalah. Tapi kan semua tu sebenarnya kan, kalau kita fikirkan semua tu kecil-kecil saja. But the best thing kan adalah kita kena sentiasa be happy. And bila be happy tu, bukan kita je be happy tau, kita nak happykan orang lain. Okay, happykan terutamanya siapa tau? Suami isteri kita ataupun anak-anak kita. Okay, be happy dengan keluarga. Bila keluarga happy selalu, dan bila happy kita senyum lah macam tadi kan, dan kita akan dapat menarik lebih banyak rezeki. Jangan sedih-sedih, jangan stres, jangan asyik down saja. Down, sedih, stres tu kan akan menolak rezeki daripada kita. So bila kita happy kan, kita akan lagi banyak nampak peluang-peluang yang ada kat luar sana. Kita akan rasa semua peluang ni kan abundant, ataupun banyak sangat peluang kat sana tu kan. Dan peluang-peluang tu akan lagi mudah akan datang kepada kita apabila kita banyak be happy. Okay, dan tip ketiga kan, kalau nak murah rezeki, kena banyak-banyak-banyak-banyak memberi. Kalau tak ada duit, tak payah beri duit pun tak apa, beri senyuman macam tadi. Itu pun pemberian juga kan. Okay, beri. Apa lagi? Beri orang happy. Okay, bagi orang happy. Orang yang tengah down, anda happykan mereka yang tengah down. Orang yang tengah sedih, anda happykan mereka. Okay, just be with them. Okay, tak semestinya anda boleh nak nasihat mereka, but just be with them. Sebab bila kita bagi orang lain happy, kan, itu pun akan menarik rezeki kepada diri kita sendiri. Okay, fikirkan. Mungkin mereka-mereka yang susah, ataupun anak yatim, ataupun orang-orang tua, make them happy. Tak kiralah keluarga kita ataupun bukan keluarga kita, lagi banyak kita bagi orang-orang lain happy kan, happy tu kan akan menarik rezeki kepada kita. Okay, and satu lagi maybe saya nak share dengan anda adalah beri. Kalau ada duit tu berilah, of course lah, beri sedekah, beri zakat, semua tu saya tak payah cerita lah. Lagi banyak anda berikan, lagi banyak pulang akan dapat. Saya teringatkan dulu ada satu masa dulu, masa tu saya tengah student lagi. And then masa tu kita tengah tak ada duit. Okay, kita memang tengah tak ada duit. Biasalah student, nama pun student kan. And masa tu saya ada bagilah pinjam kawan saya RM10 at that time, okay? Masa ni sebelum saya tengah tak ada duit, saya ada bagi pinjam kawan saya RM10. And then, nak dijadikan cerita kan, masa hari tu, saya keluar KL, masa tu dalam poket saya ada lebih kurang RM5 saja. And then, saya nampak orang tengah macam, orang minta sedekah lah kat tepi. So, saya pun bagilah RM5 tu daripada orang minta sedekah ni, okay? And saya tak ada duit masa tu. Sebab apa kan, saya suka sangat membantu, okay? Saya suka membantu orang, biarlah saya tak ada duit pun tak apa. Sebab apa, saya cukup duit untuk balik, at least balik ke, balik ke ITM lah. Saya masa tu kat ITM. Alright, then fair enough, balik ke ITM. And balik ke ITM, rupanya kan memang saya tengah tak ada duit. Rupanya, saya ingatkan saya ada duit dalam laci saya. Rupanya saya memang tak ada duit. Saya tengah sengkit masa tu, okay? Okay, macam magic, apa jadikan, kawan saya yang pernah pinjam duit kepada saya kan, tiba-tiba datang balik kepada saya kan, dia bagi saya RM10, okay? And then dia ajak saya pergi makan lagi, okay? Makan luar. Dia kata dia belanja. Sebab apa, dah bagi pinjam duit, ajak makan.
Biasalah kalau kita bagi pinjam duit ke orang masa tu tengah pelajar, nak dapatkan balik duit tu punyalah payah. Jangankan kita masa pelajar pun. Kadang-kadang sekarang ni kalau kita pinjam duit kepada orang nak dapat punyalah payah kan. Dulu-dulu bila saya bagi pinjam duit kepada kawan, kita dah halalkan je lah. Dah tahu kita takkan nampak lah dah duit tu. Okay? But somehow hari tu hari yang saya tengah tak ada duit, saya tengah susah sangat because pada hari tersebut, siang tu kan, saya dok bagi sedekah RM5 kepada seorang, malam tu tiba-tiba dapat balik pulangan dia. Kawan pulang balik duit duit yang dipinjam tanpa saya minta. And then dia bawa saya pergi makan malam. And then time saya duduk mula fikirkan bahawa betul lah, memang betul lah benda ni kan adalah rezeki Allah SWT kan. Lagi banyak kita beri, jangan fikir pulangan, kita akan dapat banyak balik. Dan seperti hadis pun katakan bahawa kan, harta dan kekayaan tidak akan berkurangan kalau kita sedekah ataupun kita membayar zakat. Make sense tak? Dan itulah ultimate-ultimate-nya untuk tip murah rezeki. Okay? So, jadi itu soalan kedua dah terjawab untuk sesi tanya IK pada malam ini kan. Bagaimana nak murah rezeki? Senyum. Happykan diri kita sendiri. Happykan family kita. Dan jangan lupa kita banyak beri sedekah. Banyak memberi kepada orang lain dan kita akan dapat pulangan dia. InsyaAllah.